Set ni untuk gol yang kedua Paulo Josue. Saya rasa ia sangat penting kerana itu juga menyutik semangat dalam pemain-pemain yang mereka boleh melakukannya lagi dan mereka telah melakukannya 8 kali lagi selepas gol yang dijaringkan oleh Paulo. Saya telah mengatakan apabila hantaran datang daripada Daniel Ting, nampak seperti hilang percubaan tersebut, tetapi ia kembali azam yang bekerja keras untuk mendapatkannya semula. Kemudian Paulo 5 gol di hadapan dan kemudian sekali lagi Paulo Josue. Gol ini kita boleh saksikan datang secara tiba-tiba. Lepas Arif Aiman, Paulo kini berada di buat satu larian, satu run yang cukup baik ke far post dan lihat bagaimana dia bersedia untuk melakukan finishing di situ. Ini sangat penting untuk seorang penyerang, walaupun dia bukan penyerang tulen, tetapi banyak kali saya lihat apabila bermain untuk Kuala Lumpur, inilah dia satu saja pilihan adalah tak cukup. Jika ada 2-3, dia boleh memilih dengan lebih baik. Lihat bagaimana sekali lagi Azam Aziz pada Azam Azmi pada kita itu. Namun mungkin kita boleh katakan highlight bagi Paulo adalah ketika dia menjaringkan gol hat-trick. Gol ketiga untuk perlawanan ini dan gol keempat peribadi untuk pasukan Malaysia. Dan sekali lagi, satu larian yang baik ke dalam.